Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam satu majelis ilmu melanjutkan dari kajian atau bahasan sebelumnya. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang Allah berikan keberkahan di dalamnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang dijanjikan syafaat pada yaumul kiamah. Jamaah sekalian, sesi ini malam ini kita anggap sebagai bagian akhir, sesi akhir dari pembahasan resolusi akhir zaman. 3 resolusi yang kita bahas tentang ilmu, tentang rizki dan tentang ibadah, seperti yang termuat di dalam doa zikir pagi petang kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Maka masih tersisa 2 dari hal yang harus kita buatkan rencana resolusinya, yakni tentang resolusi pendidikan keluarga dan kehidupan sosial kita. 2 bagian terakhir ini juga tidak kita sepelekan. Kenapa? Karena dia memiliki peran yang sangat urgent di akhir zaman. Jadi bukan sekedar ilmu yang tinggi, bukan sekedar rezeki yang baik, bukan hanya ibadah kita yang kuat, tapi juga bertahannya kita dari fitnah akhir zaman ditentukan dari kualitas keluarga yang kita bangun, ditentukan dengan kualitas interaksi sosial kita di tengah masyarakat. Mengapa demikian? Pertama, kita lihat dalam sejarah kehidupan para nabi dan rasul bahwa salah satu unsur faktor yang membuat musuh-musuh dakwah, musuh-musuh kebenaran itu tidak berani secara langsung untuk menimpakan madorot atau bahaya kepada para juru dakwah, kepada para nabi dan rasul adalah kekuatan keluarga. Maka disebutkan bagaimana ketika Nabi Lut misalnya memberikan nasihat kepada umatnya, kemudian umatnya memberikan perlawanan, maka mereka mengatakan laula rohtuka la rojamnaka, ya, kalau bukan Nabi Syuaib, ya, kalau bukan karena keluargamu pasti kamu sudah kami habisi. Jadi mereka takut kepada kekuatan keluarga. Rasulullah SAW sendiri dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari suku kabilah klan yang paling mulia, suku Quraisy, Bani Hasyim, yang terkenal dengan kekuatan ekonomi, kekuatan politik dan kekuatan sosialnya, sehingga mereka tidak berani berbuat semena-mena kepada Rasulullah SAW karena ada kekuatan keluarga yang memberikan perlindungan. Kita lihat bagaimana Nabi SAW menikah dengan wanita orang paling kaya nomor 3 di kota Hijaz. Kalau kita punya besan orang paling kaya, misalnya besan Anda Sandiaga Uno misalnya, gitu ya, itu kira-kira orang mau macam-macam sama kita mudah nggak Pak? Ya, misalnya kira-kira begitulah ya. Anda punya menantu, punya anggota keluarga, nggak usah level Sandiaga, punya besan polisi, tentara gitu aja sudah belaga gitu kan ya, awas lo tak laporin lo ya, biasanya begitu. Kita punya backing yang kuat sehingga kita berani untuk kemudian memberikan perlawanan walaupun kita dalam kebatilan kadang. Inilah pentingnya kedudukan keluarga buat kebaikan diri kita. Ya, kemudian yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, kita tahu bahwa keberadaan keluarga kita ini akan sangat menentukan dan menunjang kualitas dari iman kita. Ya, apa buktinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa anak dan istri kita akan menjadi fitnah, ujian buat keimanan kita. Maka Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga mengingatkan di antara istri dan anak kita ada yang menjadi musuh. Jadi ada tiga peran istri atau keluarga dalam kehidupan kita. Yang pertama digambarkan Allah sebagai musuh. Contohnya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam, di mana istri dari keduanya justru menjadi penentang dakwah, menjadi musuh dalam selimut, ya, yang banyak menggagalkan upaya dakwah Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Bahkan Allah mengabadikan dalam Al-Quran keduanya adalah para penghuni neraka jahanam. Ya, apa coba kedudukan yang lebih dekat daripada belahan hati kita, belahan jiwa kita? Maka dalam bahasa Arab disebut dengan syarikatul hayat. Tetapi ternyata keberadaan istri yang tidak mendukung dakwah suami tidak membuat mereka kemudian selamat dari siksa neraka, walaupun suaminya adalah seorang nabi. Ya. Yang kedua, Allah menggambarkan bahwa di antara istri dan anak kita ada yang menjadi fitnah, ada yang menjadi ujian. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, al-auladu mujbinatun wa mubkhilatun wa muhzinatun. Anak-anak itu bisa bikin bapaknya menjadi pengecut. Anak-anak itu bisa membuat bapaknya menjadi gampang sedih, gampang stres. Dan anak-anak itu bisa membuat bapaknya menjadi mubkhilatun, bakhil, pelit. Ya. Tapi kalau seandainya anak ini adalah anak yang soleh dan soleha, istri adalah istri yang soleha, maka akan membuat suaminya menjadi pemberani, akan membuat suaminya menjadi dermawan, akan membuat suaminya menjadi bergembira. Tapi kalau tidak, mujbinatun, bikin pengecut. Mau berangkat, mau apa, ingat anak istri. Ya. Kemudian mau sedekah, sebentar ya, tanya dulu sama nyonya yang di rumah. Begitu bilang, "Mi, begini kasih berapa?" Kasih 2.000. Ya. Infak kasih 2.000, ya. Ini parkir namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, singkatnya kalau istri kita ini tidak mendukung dakwah kita, mendukung sosial kita, mendukung ekonomi kita, dia bisa menjadikan kita pelit terhadap urusan akhirat kita. Yang ketiga, muhzinatun, bikin sedih. Ketika anak sakit, ketika anak masuk ICU, membuat orang tua akhirnya mungkin mau berangkat ngaji nggak jadi, ya toh? Mau sudah niat pengen sedekah, sudah niat pengen silaturahmi, sudah niat pengen birrul walidain, ngelihat anak sakit nggak jadi berangkat. Nah, inilah ya, anak menjadi ujian. Nah, tetapi yang ketiga Allah menyebutkan bahwa anak dan istri kita bisa menjadi qurratu a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kalau melihat mereka rindu rasanya, melihat mereka bahagia, kita gembira betul-betul melihat keadaan anak-anak kita. Karenanya perlu resolusi, perlu langkah dan strategi. Dari mana memulainya? Tentu Al-Quran menggambarkan pasangan hidup kita seperti tanah. Nisa'ukum harsul lakum. Istri kalian adalah sawah ladang kalian. Istri kalian adalah kebun tempat bercocok tanam. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Saya tidak akan mengangkat tafsir ayat ini, tapi saya akan mengangkat filosofi kenapa Al-Quran menggambarkan istri seperti tanah. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kalau istri digambarkan sebagai tanah, sementara kita pemilik bibit, kita seperti seorang petani yang akan bercocok tanam. Maka langkah yang pertama, cari tanah yang subur, cari tanah yang baik. Kenapa? Dalam Al-Quran digambarkan wal baladut thayyib dalam surat Al-A'raf ayat 52. Wal baladut thayyib yahruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang baik maka pohon yang tumbuh di atasnya adalah pohon yang baik. Walladzi khabusa la yahruju ila nakida. Tapi kalau tanahnya kering, gersang, kering kerontang, tanaman yang tumbuh di atasnya tumbuh dengan merana dan tersiksa. Walladzi khabusa la yahruju ila nakida. Maka langkah pertama, pilih pasangan hidup yang terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana kisah Umar bin Khattab ketika dilapori oleh seorang bapak yang anaknya bandel, nakal, berandal, tidak mau diatur, tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memenuhi hak orang tuanya. Bapaknya kemudian ketika curhat, Umar bin Khattab kemudian manggil anaknya. Apa kata Amirul Mukminin? Betulkah engkau anak yang durhaka, yang begini begitu seperti kata bapakmu? Si anak ini hanya menunduk. Kemudian dia bertanya kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, apakah yang punya hak cuman anak saja? Cuman orang tua saja, lalu anak tidak punya hak?" Kata Umar, anak juga punya hak. Apa haknya anak? Haknya anak ada tiga. Yang pertama, sebelum dia lahir ke dunia, maka dia harus dicarikan ibu yang terbaik, yang menjadi tempat dia kemudian disemai menjadi janin, kemudian keluar dari rahimnya. Yang kedua, ketika dia lahir ke dunia, diberi nama yang terbaik, mengandung optimisme dan doa. Yang ketiga, ketika dia sudah mulai mumayyiz, memasuki usia balik, maka dia harus dikenalkan tentang Islam, tentang iman, tentang Allah, tentang Rasul, tentang syariat. Anak ini kemudian mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, saya tidak dapat tiga-tiganya." "Loh kok bisa?" "Iya, pertama ibu saya, bapak saya nyari ibu saya di pasar. Jadi ibunya itu budak beragama Majusi, penyembah api. Ketemu di pasar, cocok, bayar, bawa pulang jadi istri." Itu zaman dulu Pak. Kalau zaman sekarang ketemu di FB, ketemu di IG, ada salah sambung tapi disambung terus, ya. Ada SMS nyasar tapi kemudian direspon, atau nggak sengaja ketemu di terminal, cinta lokasi, nggak sengaja ketemu di kereta api, ngobrol berdua, tanya sana sini, akhirnya dilanjut hubungan sampai kepada pernikahan tanpa mempertimbangkan urusan agama sama sekali. Maka hasilnya kayak begitu. Ini anak-anak muda saya ingatkan yang masih jomblo dan jomblowati, ya, bahwa standar untuk mencari pasangan fadfar bidzatiddin, pilihlah dengan basis agama yang matang. Kenapa? Rasulullah SAW mengingatkan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kalau ada laki-laki yang engkau sudah ridho dengan agamanya, ridho dengan akhlak dan adabnya, segera nikahkan dia. Kenapa? Kalau engkau tidak melakukan, maksudnya kalau engkau menjodohkan anak putrimu dengan laki-laki yang tidak standar agama dan akhlaknya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, yang terjadi adalah fitnah dan kerusakan di muka bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau dulu kajian keluarga saya hanya terbatas pada lingkungan pesantren, ustadz-ustadz di pondok maupun di SD atau SMP. Karena mereka itu rata-rata adalah alumni pondok, suaminya ustadz, istrinya ustadzah, kitab fikihnya sama, babun nikahnya sama, relatif persoalan rumah tangganya tidak seberapa. Tapi dalam 3 tahun terakhir saya mulai banyak mengisi kajian umahat-umahat yang mu'alaf, dalam arti baru tobat, baru hijrah, baru pengen ngaji, baru sadar. Di mana dulu proses rumah tangga mereka tidak sedikit yang kecelakaan, tidak, maksud saya tidak berstandar agama, sekarang mulai tobat dan sadar. Ternyata ya saya tidak membayangkan ada problem-problem yang semacam itu. Karena memang begitulah hidup yang tidak berbasis kepada agama. Orientasinya materi duniawi belaka. Maka wajar kalau kemudian problematika hidup mereka sangat banyak. Fadfar bidzatiddin. Nomor 1 yang menjadi standar adalah agama. Maka Rasulullah mengancam kalau orang itu menikah karena kekayaan, Allah akan miskinkan. Menikah karena kecantikan, Allah akan buat istrinya kemudian buruk di hadapannya setelah itu. Ya, cantik kan ketika belum menikah, Pak. Ya, begitu sudah menikah ternyata ada yang lebih cantik dari pasangan kita, dan banyak sekali jumlahnya, ya. Dan itu bisa menimpa kepada siapa saja. Kemudian kalau orang menikah karena nasabnya semata, cari kedudukan ningrat misalnya, Allah akan hinakan dengan kedudukan tersebut. Tetapi siapa yang menikah karena agamanya, Allah akan langgengkan, Allah akan berikan kebaikan pada rumah tangganya. Rasulullah SAW mengingatkan, kalau Allah menghendaki kebaikan, idza aradallahu ala ahli baitin khairan, kalau Allah ingin menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, faqahahum amrodinihim, yang pertama Allah akan buat seluruh anggota keluarga tadi paham agama. Suaminya paham agama, istrinya paham agama, anaknya paham agama, sampai pembantu dan tukang kebunnya juga paham agama. Kalau semuanya sudah paham agama, insya Allah punya kemampuan untuk menjaga kelangsungan keluarga tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah yang pertama adalah pilih lahan yang terbaik, ya. Yang kedua, kalau ternyata kita memang sudah terlanjur memiliki lahan tersebut yang dulu bukan karena pilihan kita sesuai dengan standar agama, ya, maka ada solusi dan jalan keluarnya. Ayat ini memberi isyarat kepada kita, kalau istri dianggap sebagai sawah ladang, dianggap sebagai tanah pekarangan, dianggap sebagai kebun, atau kalimat yang semakna, maka ketahuilah tanah itu kualitasnya, konturnya, modelnya beda-beda. Ada tanah perkotaan, ada tanah perkampungan, ada tanah perkebunan, ada tanah pegunungan, ada tanah pinggir pantai, ada tanah yang memang berada di pinggir sungai. Tentu saja perlakuan terhadap tanah itu beda, nggak bisa disamakan. Kalau jenengan punya tanah di pinggir jalan, di jalan protokol, atau kalau misalnya di Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman, atau kalau di Solo di Jalan Slamet Riyadi, kira-kira punya tanah sepetak di pinggir jalan ditanami singkong sama tebu, pantas nggak Pak? Hah? Kira-kira apa komentar orang? Ini tuh pantasnya ditanami beton sama batu, besi sama cor, jadi gedung bagus, jadi bangunan yang megah, akan bermanfaat, akan bernilai. Sebaliknya kalau tanah kita itu adalah perkampungan, tanah kita itu adalah sawah ladang, ya, masa kita punya tanah di Puncak Lawu kita kasih gedung lantai 3, tentu ini tidak proporsional. Biayanya terlalu mahal, manfaatnya tidak banyak. Maksud saya, perempuan itu punya karakter yang berbeda-beda, berbeda-beda pula cara menanganinya, ya. Maka buat para suami yang sudah terlanjur memiliki istri yang barangkali dulu tidak melalui pertimbangan-pertimbangan yang spesifik kepada persoalan agama, walaupun saya harus mengatakan bahwa andai kata kita menggunakan pertimbangan agama sekalipun, bukan berarti seorang wanita yang beragama itu nggak bisa durhaka. Ada kisah yang menarik pada kehidupan ibunda Maryam. Kita tahu wanita yang bernama Maryam binti Imron ini adalah wanita paling mulia, bahkan level keimanannya paling tinggi di antara wanita seluruh dunia. Rasulullah SAW bersabda, kamulah minal mar'ah, kamulah minar rijal katsir. Laki-laki yang imannya sempurna banyak sekali jumlahnya. Walam yakmul minan nisa ila arba, tapi perempuan yang imannya sempurna cuma 4. Salah satunya adalah ibunda Maryam binti Imron. Tapi apa yang terjadi pada ibunda Maryam? Ujian berupa fitnah keji yang ditujukan kepadanya, dituduh dia berselingkuh dengan laki-laki, punya anak tanpa suami, membuat ibunda Maryam kemudian merasa depresi, stres. Tingkat stresnya nggak main-main Pak, sampai mengatakan, ya laitani mitu qabla hada, aku pengen mati aja, aku nggak pengen menjadi manusia. Wa kuntu nasyam mansia, biar aku menjadi sesuatu yang terlupa, nggak pernah ada dalam sejarah manusia. Pak, Bu, bapak-bapak khususnya, kalau suatu saat istri Anda berduka, sedih, stres, ngomel, marah, padahal dia ustazah hafidoh, jangan keluarkan kata-kata, kamu itu ustazah, kamu itu hafidoh, hadis yang kamu hafal ratusan, masa menghadapi masalah gini aja cengeng, gitu ya. Dia wanita. Wanita punya karakter yang demikian. Allah tidak marah dengan sikap ibunda Maryam yang pengen bunuh diri atau nggak pengen hidup di dunia karena ujian yang menimpa, karena memang itu ujian sangat berat bagi seorang wanita. Dan ketika wanita mengekspresikan hal yang semacam itu, sama sekali nggak ada hubungannya dengan kelemahan iman. Itu hanya menunjukkan identitas dia sebagai seorang wanita. Bapak ibunya muliakan Allah, apalagi Allah mengingatkan laisa dzakaru kal unsa, perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Sampai para pakar membuat penelitian hampir ada 6.000 perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Dan salah satu ikhtiar kita kalau rumah tangga mau langgeng, kalau rumah tangga kita ingin mendapatkan kemudahan dan keberkahan, pahami karakter pasangan hidup kita sehingga kemudian tingkat toleransi kita lebih tinggi kepada dia. Bagaimana logikanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Tradisi kita kalau lama nggak berjumpa dengan teman kita, lalu kemudian kita ketemu sama dia, biasanya kita rangkulan, pelukan, atau minimal jabat tangan. Itu ekspresi kita berjumpa dengan kawan lama. Tapi kalau orang Afrika itu punya tradisi, kalau ketemu teman akrab yang lama nggak berjumpa, maka dia kemudian yang satu meludah ke kanan, yang satu meludah ke kiri. Cuih, cuih, begitu ya. Saya mau tanya, ya, kalau Anda nggak tahu tradisi ini, kemudian sekolah di Sudan sana, lalu kemudian diperlakukan seperti tadi, kira-kira responnya gimana, Pak? Kurang ajar nih orang, gitu kan? Ya. Tapi setelah tahu bahwa itu adalah salam kehangatan, ekspresi kecintaan, kita nggak jadi marah. Kenapa? Ya, karena dia bukan sedang emosi, bukan pengen menghinakan. Ludah tetap ludah, tetapi definisi di otak masing-masing yang sudah punya pengertian itu akan berbeda nilainya. Ini pentingnya kita memahami orang yang kita ajak bicara, bagaimana karakter dan sifatnya. Kita nggak akan kecewa, nggak akan jengkel ketika orang Medan bicara sama kita bentak-bentak, teriak-teriak. Kenapa? Itu biasa, gitu kan? Memang intonasi suara mereka demikian. Bukan berarti kalau orang Solo tuh ngomongnya pelan-pelan lalu lemah lembut, gitu kan? Ya, karena ini cuma masalah apa? Ya, kelemahan suara, bukan menunjukkan bahwa dia sopan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka resolusi berikut yang penting adalah pahami tentang keluarga kita, miliki ilmu tentang yang satu ini. Ada seorang ikhwan ba'da sholat subuh menjelang waktu syuruk, dia kemudian mendekat dan bertanya, Ustadz, saya mau tanya, ba'da sholat Jumat saya sangat butuh nasihat terkait dengan pasangan hidup saya. Ya, janjani memahami perempuan tuh gimana toh, Ustadz? Saya bilang ada 3 saja yang perlu dipahami, sebetulnya sangat banyak sekali. Yang pertama, kalau kita pengen damai dengan pasangan hidup kita, nggak cekcok, nggak berkelahi, nggak ribut tiap hari, nomor 1 pahami bahwa istri wanita itu adalah mereka meletakkan mulutnya di depan otaknya. Maksudnya apa? Ngomong dulu, mikir belakangan. Itu yang menjelaskan kenapa banyak istri yang ngomongnya menyakitkan. Kenapa? Karena memang nggak mikir bicaranya, pokoknya ngomong dulu. Nah, ketika oleh suami direspon seketika, yang muncul adalah pertikaian. Harusnya bagaimana? Dia ngomong apa? Nggak usah disimpan di dalam hati, ya, abaikan saja. Dia mau ngomel, mau marah, mau ngamuk, biarkan. Ini kunci supaya kita tidak gampang emosi, jangan gampang dimasukkan ke dalam hati. Karena memang wanita meletakkan mulutnya di depan otaknya. Kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki meletakkan perbuatannya di depan otaknya. Ya, makanya kalau di pesantren ada santriwati nggak kerasan, dia bilang-bilang sama temennya, aku nggak kerasan di sini, aku pengen pulang aja, pengen kabur, tapi nggak kabur-kabur, Pak, cuman ngomong doang, gitu kan? Kalau laki-laki enggak, tahu-tahu tat izin ke belakang, tahu-tahu pulang, gitu kan? Ya, tahu-tahu hilang, ya. Makanya, Pak, kalau misalnya ada istri yang ngomong gini, Mas, awas tuh Mas ya, kalau Mas nikah lagi aku mendingan bunuh diri aja, Pak. Bohong itu, Pak. Enggak bakal, ya. Tenang aja, ya. Enggak bakal terjadi gitu, ya. Perempuan itu ngomong hanya ya mikirnya enggak panjang, begitu loh. Nah, ini yang membuat kita akan lapang dada ketika kalimat pasangan hidup kita menyakiti hati kita. Ya, wanita itu banyak menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya tersembunyi, tidak terus terang. Itu yang membuat banyak laki-laki tidak paham, ya. Seringkali kemudian perempuan dianggap menyulitkan laki-laki, ya. Makanya dalam hal ini laki-laki kudu sabar. Yang kedua, otak perempuan sama otak laki-laki itu apa? berbeda. Bedanya di mana? Banyak sekali perbedaannya. Dari berat bobotnya itu berbeda. Otak perempuan rata-rata 1900 sampai 1100 gram, ya. 1900 sampai 1100 gram. 1 kilo kurang atau lebih sedikit. Laki-laki rata-rata 1100 sampai 1350 gram. Tetapi walaupun otak laki-laki itu lebih besar daripada otak perempuan, bobot kerjanya, ya, kuantitas dan kualitas kerjanya, otak perempuan 8 kali lebih keras daripada otak laki-laki. Itu yang menjelaskan kenapa perempuan gampang stres, gampang depresi, gampang marah, gampang emosi, karena pekerjaan otaknya 8 kali lipat laki-laki. Kalau saya ilustrasikan, laki-laki itu seperti truk Fuso 3000 cc buat ngangkut 50 orang. Itu di jalan tol bisa ngebut 100 km per jam. Perempuan itu mobil Avanza dinaiki 30 orang. Ringsek gitu, Pak. Ya. Semuanya dipikirkan. Ya. Otak laki-laki dengan perempuan, perbedaan salah satunya korpus kolosumnya punya perempuan lebih tebal dan lebih lebar. Itu yang menjelaskan bagian kanan dan kirinya gampang sekali berhubungan. Dengan bahasa lain, perempuan gampang menghubung-hubungkan apa yang gak ada hubungannya. Ya. Iya, nggak ada hubungannya disambung-sambungin gitu kan, ya, bikin laki-laki itu pusing, apa sih semuanya dibahas gitu kan, ya. Kalau laki-laki tidak demikian, Pak. Laki-laki itu otaknya seperti komputer, ada foldernya. Masalah utang tidak diceritakan di masjid, masalah masjid tidak dibawa ke rumah, masalah rumah tidak dibawa di kantor, masalah kantor tidak dibawa ke sekolah. Semua ada foldernya masing-masing, diselesaikan dengan baik. Kalau perempuan nggak bisa. Urusan kantor dibawa ke rumah, urusan rumah dibawa ke tetangga, urusan tetangga dibawa ke teman arisan, terus semuanya bercampur aduk. Maka perempuan paling nggak tahan untuk menyimpan rahasia. Kalau perempuan megang rahasia rata-rata bocor begitu, ya. Lihat bagaimana Rasulullah membisikkan ke telinga Hafsah binti Umar ketika suatu hari Rasulullah berkunjung ke rumahnya, ibunda Hafsah sedang tidak ada di rumah. Saat Nabi berada di dalam kamar ibunda Hafsah, tiba-tiba Mariyah al-Qibtiyah lewat di depan rumah. Dipanggil Mariyah oleh Rasulullah, "Ta'ali ya Mariyah." Mariyah kemudian duduk bersanding berdua dengan Rasulullah. Tentu saja ini pasangan halal, sehingga Rasulullah bebas berbuat apapun terhadap ibunda Mariyah. Saat Rasul sedang bercengkrama dengan ibunda Mariyah, tiba-tiba ibunda Hafsah masuk. Kaget. "Ay Rasulullah, ala firasi hada." Imam Ibnu Katsir meriwayatkan demikian, "Ya Rasulullah, tega sekali kau berbuat itu di atas ranjangku." Ya, kata Rasulullah, Oke. Saya tidak akan mengulangi lagi. Tapi tolong jangan cerita kepada siapapun." Wa id asarun nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa. Ingatlah ketika Rasulullah membisikkan kepada salah seorang istrinya sebuah rahasia. Ya, jangan cerita kepada siapa. Falamma nabbahu nabbat bihi wa adharahu alaihi. Ternyata enggak tahan. Ibunda Hafsah kemudian menemui Aisyah, menemui istri yang lain. Tadi ada peristiwa yang heboh. Peristiwanya begini-begini, ya. Dan akhirnya nabi kita, suami kita janji enggak akan menggauli lagi Maryah. Satu, ya, kalau bahasa perempuan sekarang ibaratnya satu pesaing kita sudah kita singkirkan. Ya, itu bahasa perempuan sekarang. Semua diceritakan. Ingat, tapi ini rahasia, jangan sampai bocor. Ya. Apa yang kemudian terjadi? Rumah tangga Nabi sedikit terguncang dengan isu tadi. Malaikat Jibril datang memberitahu Nabi. Hafsah dipanggil, "Ya Hafsah, kenapa kamu bocorkan rahasia ini?" Ya. Ketika Rasul bertanya kepada Hafsah, Hafsah kemudian berkelit, "Man amba'aka hadza?" Siapa yang ngasih tahu kamu? Perasaan sudah saya bilang semuanya supaya jaga rahasia, ya. Apa kata Rasulullah? Qala nabba'ani al-alimul khabir. Malaikat Jibril datang memberitahu aku bahwa kamu membocorkan rahasia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka jangan beritahu rahasia kepada istri, gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini Laki-laki dengan karakter yang demikian, perempuan dengan karakter yang demikian, harus kita pahami. Laki-laki kalau otaknya digambarkan seperti folder dalam komputer, perempuan itu seperti lapangan yang tidak ada batas dan garisnya. Kalau ada kendaraan masuk, muter-muter, bingung mau parkir di mana. Nggak berhenti-berhenti itu, Pak. Kapan dia baru bisa parkir? Kalau sudah bisa disalurkan kepada suaminya. Maksudnya apa? Kapan masalah yang masuk dalam benak perempuan itu baru kemudian bisa mengendap dan tenang? Kalau sudah diceritakan kepada pasangan hidupnya. Jadi perempuan paling tidak tahan kalau tidak cerita atas masalah yang dihadapi. Laki-laki paling gengsi untuk cerita kepada orang lain. Punya masalah seberat apapun istrinya, ayo Bi, kita konsultasi sama Usatri. Mohah, begitu kan ya. Laki-laki itu nggak gampang digitukan, Bu. Kenapa? Laki-laki hanya akan berani datang kepada orang yang diyakini mampu menyelesaikan persoalannya. Sementara kalau perempuan tidak demikian. Pada saat dia bercerita masalahnya, yang dibutuhkan bukan solusi dan jawaban. Yang dibutuhkan adalah dia sedang menikmati detail-detail masalah yang dihadapi. Jadi bukan solusi, tapi apa? Menikmati persoalan. Itu kenapa dia nggak butuh jawaban. Yang penting sudah diceritakan. Saya dapat SMS panjang lebar dari ibu-ibu, panjang sekali. Cuman saya bilang, ya boleh. Apa jawab dia? Alhamdulillah Ustadz, puas rasanya saya sudah. Begitu ya. Itu ya, unek-unek saya sudah tersampaikan. Perempuan memang demikian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ada hubungan yang sangat erat dengan karakter dasar perempuan. Apa itu? Kalau laki-laki sehari berbicara hanya sekitar 6.000 sampai 7.000 kata, perempuan satu hari menghabiskan 20.000 kata. 3 kali lipat omongan perempuan. Orang Jawa bilang lambe kok lambe wong wedok, gitu ya. Laki-laki dijawab tadi SMS panjang lebar, jawabannya iya, bukan iya, ye, gitu toh ya. Atau cuman emotikon senyum, selesai, gitu kan. Memang begitu laki-laki. Perempuan memang kudu cerewet, ada hikmahnya supaya anak-anaknya jadi pinter berbicara, punya kosakata yang banyak. Kalau jadi perempuan diem saja, anaknya nanti jadi bisu, Pak. Ya, ya, maka dia harus cerewet. Apapun diomongkan, ya, Bapak Ibu sekalian. Maka begini, kalau perempuan itu tidak bisa meluapkan isi hatinya, dia itu akan tersumbat pikirannya, emosinya nggak terkendali. Tapi ibu-ibu, satu hal kabar buruk yang nampaknya harus diterima nih, Bu. Ternyata walaupun ibu-ibu itu butuh omongan begitu banyak, ya. Bapak-bapak itu, laki-laki itu didesain otaknya tidak bisa mendengarkan omongan perempuan lama-lama. Ini yang bikin kemudian terjadi percekcokan di antara keduanya. Bayangkan, bapak-bapak berangkat kerja pagi pulang petang. Di kantor sudah ngobrol sama atasan, sudah ngobrol sama bawahan, sudah ngobrol sama rekan. 6.500 kata dihabiskan. Sisanya tinggal berapa? 500. Di rumah istri gak ada teman bicara, baru habis 3.500 ngobrol sama anaknya yang balita. Stoknya masih berapa, Pak? 16.500. Ini kuota harus dihabiskan, ya. Kenapa? Kalau tidak dihabiskan adanya emosi. Tidur itu betul-betul gak bisa tenang. Kalau bapak-bapak datang kok kemudian langsung letak di atas ranjang, ini yang bludak di otaknya ini pengen ditumpahkan semuanya. Ya, maka ketika bapak-bapak pulang, sediakan telinga supaya istri bisa melampiaskan semua kendaraan yang muter-muter belum menemukan tempat parkirnya. Ya, tapi ibu-ibu juga harus sadar telinga bapak-bapak tidak didesain untuk mendengarkan lama-lama omongan perempuan. Ya, di sini toleransi kita sangat dibutuhkan. Dulu saya juga gampang jengkel dan emosi. Pulang dari kantor helm belum dicopot, jaket belum dilepas. Di rumah sudah berdiri dia menyediakan sejuta pernyataan dan pertanyaan. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui, di benak seorang perempuan, dalam hati seorang wanita, tidak ada masalah yang tidak penting. Semuanya penting. Harga cabai naik penting. Ya, tetangga tadi datang diceritakan, kucing sebelah kemudian ketabrak, semua diceritakan. Dan perempuan gak pernah ingat sudah berapa kali dia menceritakan. Ya, dia merasa baru itu yang pertama kali. Padahal suaminya sudah bilang, wes peng pitu loh. Ya. Ya. Jengkel gak ibu-ibu digituin, Bu? Jengkel gitu ya. Maka perempuan tidak pernah ingat berapa kali dia menyampaikan. Kalau suami bilang udah tahu, pasti dia akan jengkel. Inilah yang dikatakan oleh ba'dus salaf, laisal ihsan ilal mar'ah. Yang namanya berbuat baik kepada istri itu bukan engkau tidak ngomel, tidak marah, tidak mukul, tidak bentak. Walakinnal ihsan ilal mar'ah antasbiru ala adaha wassabru inda batshiha wa taisiha. Yang namanya berbuat baik kepada istri, kamu menyediakan telinga untuk diomeli dan dimarahi. Kamu sabar dengan segala macam caci maki, bulian, omelan. Semuanya itu pasti akan terjadi. Ustadz, dia bilang, saya juga bingung Ustaz. Saya sudah belanjakan dia kebutuhan harian, maksudnya supaya cukup buat 1 bulan. Sampai di rumah tetap aja dikritik semuanya, ya. Besok nggak saya belanjakan, yo dikritik juga, ya. Jadi maunya perempuan tuh apa? Maunya cuma bicara. Dan kamu hanya cukup untuk mendengar. Nggak perlu dikomentari panjang lebar. Cukup oh iya, selesai itu persoalan Mbak, ya. Tapi kalau Anda belanja sampai rumah, kenapa begini, gitu kan ya. Kamu kok, laki-laki kok kemudian merespon, panjang itu nanti ceritanya. Ya, maka buat wanita cukup diiyakan saja. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya, masih sangat banyak sekali, tapi singkatnya ilmu ini menjadi sangat penting. Rasulullah SAW begitu sabar menghadapi berbagai gejolak istrinya. Saya nggak bisa membayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau suatu hari Ibunda Aisyah di hadapan para sahabat, waktu itu kisahnya salah satu istri Nabi menghidangkan makanan. Tentu Aisyah nggak terima, ya. Oleh Aisyah kemudian ditumpahkan, begitu kan, di hadapan para sahabatnya. Bayangkan kalau misalnya istri saya lebih dari 1, jatah malam ini adalah untuk istri yang ketiga misalnya. Dan waktu itu yang di rumah istri pertama sedang jengkel, lagi ngisi pengajian, dia datang labrak, kemudian ngoceh macem-macem. Kira-kira sebagai suami perasaan saya kayak hancur gak itu Pak? Memalukan di depan para santri, para jamaah, kamu ngomel-ngomel gitu. Rasul enggak, cuman senyum. Rasul cuman mengatakan, ibu kalian lagi cemburu. Itu aja. Selesai persoalan. Gitu kan ya. Selesai persoalan. Hanya digitukan. Itu kan ya. Maka ini kesabaran menghadapi kaum wanita perlu. Kalimat angkahtuka wa zawajtuka yang kemudian oleh bapak-bapak dibalas dengan kalimat qabiltu zawajaha wa nikahaha, aku terima akad ini. Itu kalimatnya pendek, sederhana, tapi maknanya sangat kuat dan begitu mendalam. Jadi kalimat aku terima akad nikahnya itu ada makna yang tersembunyi di belakang. Apa makna yang tersembunyi? Aku terima akad nikahnya fulana binti fulan dengan mahar sekian. Aku siap untuk menanggung semua beban dan kebutuhan dia. Aku siap menerima amanah dari Bapak untuk merawat dan menjaga dia. Aku akan bimbing dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Aku akan jaga dia dari segala maksiat dan dosa. Aku siap menanggung semua bayi yang lahir dari rahimnya. Aku siap dengan tangis dan tawanya. Aku siap dengan seksi dan gembrotnya. Jangan cuma terima waktu seksinya saja. Ketika kemudian tua berat badannya bertambah, kemudian suami tidak menerima. Aku siap dengan sehat dan sakitnya. Aku siap dengan cemburu dan cintanya. Gitu ya. Itu makna qabiltu zawajaha. Harus siap itu Pak. Ya. Karena ada yang cuma siap menerima waktu dia sedang tersenyum. Marahnya gak diterima. Ya terima juga. Gitu kan. Namanya qabiltu zawajaha nikaha. Itu semacam itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian resolusi keluarga lain yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan anak-anak yang kita miliki. Kita sudah bercerita kemarin tentang revolusi industri 2 ke 3, 3 ke 4. Revolusi 2 ke 3 itu sudah menimbulkan problem yang cukup besar buat rumah tangga kita. Saya pernah berseloroh, bercanda dengan seorang kawan. Saya bilang kepada dia, enakan bapak kita zaman dulu ya. Mereka menyekolahkan kita dengan modal yang biasa-biasa. Antar ke pondok tinggal 2 tahun sekali mungkin baru dijenguk, 3 bulan sekali baru dikirimi surat, setengah tahun sekali baru bisa nelpon. Tetapi hasilnya kayak kita-kita gitu ya. Ustadz-ustadz yang hari ini besar, hebat. Sementara kita yang para ustadz, para ikhwan yang ngaji nyekolahkan anak kita di pondok, tiap bulan minta pulang, 2 minggu sekali minta dijenguk, gitu. Kemudian apalagi, seminggu sekali minta ditelepon. Ternyata ya nggak kerasan Pak, setahun pindah pondok 3 kali, gitu loh ya. Masya Allah, ini tantangan buat orang tua zaman sekarang. Kalau orang tua dulu dengan keterbatasan ilmu dan harta bisa melahirkan orang-orang seperti kita, kita hari ini dengan segala kelebihan dan kecukupan, ujian buat anak kita luar biasa. Maka tugas kita hari ini yang paling berat adalah mewariskan nilai perjuangan, nilai iqomatuddin kepada anak-anak kita. Kalau bapak ibu kita dulu bukan orang ngaji, bisa membuat kita jadi ikhwan yang paham dengan agama, kenapa sekarang kita yang sudah paham agama tidak mampu menjadikan anak kita lebih hebat dari diri kita? Tapi memang zamannya sudah berbeda. Dulu waktu zaman kita gurunya cuma 2, yaitu bapak ibu kita di rumah atau guru sekolah kita di madrasah. Sekarang anak kita gurunya seluruh manusia di seluruh dunia, timur, barat, utara, selatan, akses internet 24 jam, semua bisa dijadikan guru. Ya, kita nggak ngerti dari mana mereka menimba ilmu. Tahu-tahu terjerat masuk dalam aliran kelompok radikal, kelompok sesat, kelompok menyimpang. Orang tua tidak mengerti, pemikiran anaknya sudah sedemikian parah rupanya. Ya, orang tua nggak ngerti anaknya gabung dalam grup LGBT misalnya. Saya pernah kisahkan kemarin, ya, kalau dulu pada resolusi industri yang kedua ngerti itu yang namanya anak nakal, anak bandel, anak soleh. Revolusi yang ketiga masuk keempat ini Pak, sulit untuk membedakan mana ikhwan beneran, mana ikhwan playboy cap tupai, gitu ya. Yang gampang berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Saya pernah membongkar HP seorang santri. Masya Allah, dia di depan saya solehnya luar biasa, ibadahnya, khusyuknya, tilawahnya. Begitu HP-nya terbongkar, 200 akhwat yang di PHP-in, gitu loh ya. Kita buka IG-nya, astagfirullahaladzim. Kita buka FB-nya, ya Allah, dia dapat telepon dari mana begitu ya. Kok bisa semuanya itu di apa namanya ya, di PHP-in tadi gitu Pak ya, di ini di itu ditanyain macam-macam begitu kan ya. Kita nggak ngerti zaman Siti Nurbaya, pacaran itu hanya bisa kelingking ketemu kelingking kan begitu toh, ada dinding tebal, ada lubang kecil, itu hanya bisa ngobrol melalui lubang kecil tadi, itu pun jam 9 sudah disemprit sama bapaknya ya. Zaman sekarang 24 jam akses terbuka lebar-lebar. Ini tantangan buat orang tua kita. Kemarin kita baca satu berita, seorang ibu terkejut dapat tagihan 11 juta gara-gara anaknya doyan main game online, gitu kan ya. Hati-hati Pak ya. Saya langsung kirimkan kepada anak saya broadcast tadi, "Nak, ini maksudnya gimana, Nak? Kamu kan senang main game online gitu ya. Ntar jangan-jangan tahu-tahu tagihan datang begitu ya." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pekerjaan berat kita ini semua kita maksudkan supaya puncak kebahagiaan kita sempurna. Ya. Apa puncak kebahagiaan kita? Puncak kebahagiaan kita seperti slogan kajian yang sering kita dengar, masuk surga sekeluarga. Bukan cuman masuk surga sendirian. Qu anfusakum wa ahlikum nara, mengajak kita para suami untuk memikul tanggung jawab ini. Dan khusus buat para bapak, tanggung jawab yang paling besar itu ada pada suami. Istri berbuat dosa, suami ikut memikul. Suami berbuat dosa, istri tidak bertanggung jawab. Ya. Apa di antara bentuk tanggung jawab yang tidak kalah penting? Ayat yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Ada 2 alasan. Yang pertama adalah alasan faktor bawaan, yaitu bima faddalallahu bihi ba'dum 'ala ba'din, karena Allah memberikan kelebihan bagi laki-laki di atas perempuan. Bayi laki-laki lahir kambingnya 2, bayi perempuan lahir kambingnya 1. Menabrak laki-laki meninggal dunia dendanya 100 onta. Menabrak wanita sampai meninggal dunia dendanya 50 ekor onta. Kalau dapat warisan laki-laki 2, perempuan 1. Kesaksian 1 laki-laki 2 perempuan. Ya, ini kelebihan laki-laki. Yang kedua yang membuat laki-laki menjadi pemimpin adalah bima faddalallahu bi ba'du mala ba'din bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki punya tanggung jawab memberi nafkah kepada perempuan, istri dan anak-anaknya. Maka berdasarkan ayat ini Ini penting untuk kita pahami, 50% kejantanan laki-laki ditentukan pada kualitas memberi nafkah kepada keluarganya. Walaupun soleh, walaupun hafidh Quran, walaupun ustadz, walaupun da'i, walaupun balik, kalau hidupnya numpang sama istri, izzahnya akan turun. Ini penting buat laki-laki, 50% harga diri Anda terletak pada kemampuan memberi nafkah yang terbaik buat keluarga. Ya, di Garut angka perceraian naik sampai 200%, ya. Di antara 100% perceraian, 75% lebih faktornya adalah dari istri. Maksudnya apa? Khulu, yang mencerai bukan laki-laki, tetapi yang minta cerai adalah perempuan. Kalau kemudian dilacak, apa penyebabnya? Ekonomi ranking 1, gitu ya. Faktor ekonomi menjadi penyebab. Di samping faktor lain, era kebebasan, era media sosial, di mana orang gampang sekali untuk kemudian apa? Ya, ingin mencari pengalaman dalam rumah tangga. Tapi pengalaman yang gak bagus, Pak. Pengen coba-coba, ya. Bahkan bukan hanya menimpa kepada pasangan muda. Baru 3 hari yang lalu datang kepada saya pasangan yang sudah 26 tahun, sudah punya anak, sudah punya cucu. Itu berpikir untuk berpisah karena ada gangguan dari pihak ketiga. Ya, hari ini gangguan semacam itu tidak lagi menimpa kepada pasangan muda, tetapi sampai generasi tua pun juga ya bisa datang. Maka kata kuncinya ada pada kemampuan kita memberikan pendidikan yang terbaik kepada keluarga kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, resolusi yang terakhir adalah resolusi tentang sosial. Intinya bagaimana interaksi kita dengan masyarakat, kehidupan kita dengan lingkungan sekitar kita adalah kehidupan yang terbaik. Rasulullah menyebutkan, mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Rumah tangga kita harus berada di lingkungan yang kondusif. Rasulullah menyebutkan, ihtarotil jar qobla dar, cari lingkungan sebelum kita cari kontrakan. Jangan mentang-mentang murah, jangan mentang-mentang bagus, tetapi lingkungannya buruk. Hari ini iklan-iklan yang namanya properti biasanya berorientasi duniawi. 5 menit ke bandara, 5 menit ke mall, 5 menit ke jalan tol, 5 menit. Itu iklan-iklan tentang properti. Harusnya iklan properti 2 menit ke masjid, 5 menit ke rumah ustadz, gitu kan? 10 menit ke pesantren, apalagi ya, 5 menit ke Islamic Center, kan begitu. Ini yang bagus properti demikian, yang mendekatkan kita kepada akhirat. Maka carilah tempat tinggal yang lingkungannya kondusif. Kalau lingkungannya belum kondusif, dakwah harus digerakkan. Kenapa? Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Hati-hati terhadap fitnah yang bukan hanya menimpa kepada orang-orang jahat saja, tapi orang soleh juga akan kena. Kehidupan kita, negara Indonesia, seperti sebuah bahtera yang kalau ada penumpang macam-macam mencoba untuk menggerogoti kapal ini, mencoba untuk melubangi kapal ini, bukan cuma yang melubangi yang akan tenggelam, seluruh penghuni kapal ini juga akan tenggelam. Jamaah sekalian, demikian bahasan kita, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi nanti setelah Ramadan untuk kajian tentang akhir zaman ini. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan maghrib ini. Kita tutup majelis ini dengan doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.